Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan cara mengetes yang kemarin saya tidak presentasi di kelompok saya. Cara mengetes konfigurasi NAT. Ini adalah konfigurasi NAT. Cara mengetes pertama yaitu cek semua router apakah mereka koneksi atau tidak, atau connect atau tidak. Caranya ini, kemudian pilih router IP.com, kemudian PSP sukses langsung dari IP.com ke USA sukses, kemudian dari USP ke Telkom sukses, dari USP ke USA sukses. Lalu selanjutnya dari USA ke USP, kemudian dari USA ke IP.com. Setelah itu, untuk mengecek selanjutnya, kita tes dari CNC1 ke IP, router IP.com. IP.com kemudian dari CNC1 dari PC ke ISP connect, kemudian dari CNC1 ke USA sukses keluar. Selanjutnya dari CNC1 ke facebook.com sharing proses masih valid. Lalu selanjutnya dari CNC1 ke Facebook lagi masih valid. Kemudian dari CNC1 ke server DNS server masih valid. Kemudian dari CNC1 ke DNS server masih valid. Nah, kenapa dari PC CNC1 ke facebook.com dan ke DNS server, ke server yang dulu ini tidak connect? Karena si server mengamankan datanya di sini. Kalau kita misalkan si kita internetan, kemudian kita berhasil mengakses IP server Facebook, itu kemungkinan besar kita bisa mengambil data-data yang ada di server Facebook dan juga data-data yang ada di server yang ini. Kalau kita terkoneksi sama IP-nya, itu. Jadi, nah ini adalah IP si server. Ya, kemudian cara supaya kenapa ini supaya bisa terkoneksi itu bagaimana caranya? Selanjutnya tapi kalau dari server di sini ke CNC1 pasti bisa connect, tapi kita cek dulu ke router USA successful, dari Facebook ke ISP success, dari Facebook ke IP.com sukses, kemudian dari Facebook.com ke CNC1 successful itu. Nah, langsung kita cek dari sini ke sini tuh tidak akan terkoneksi sama sekali kalau kita mengakses IP Facebook, IP komputer Facebook. Cara koneksinya gimana? Coba klik di PC CNC1, kemudian di command prompt kita ceknya DNS-nya, DNS Facebook. Saya isi DNS Facebook dengan DNS Facebook dengan 199.99.9.66. Itu DNS Facebook. Saya isi dengan ini. Kemudian cek di sini ping 199.99.9.66. Cek, coba pasti replay. Ya. Langsung kemudian saya sudah setting di sini, setting HTTP webnya saya sudah setting di sini. Jadi dari sini DNS saya pakai www.facebook.com. Apakah bisa terkoneksi atau tidak?
coba tes sekarang, tekan ping www.facebook.com. Enter. Tuh, masih terkoneksi. Kemudian kita cek ke web browser. Sini coba dulu pakai IP 99.99.9.66. Enter. Apakah koneksi atau tidak? Saya sudah setting webnya. Oh, ternyata terkoneksi. Kemudian kita pakai DNS-nya www.facebook.com. Enter. Tuh, masih terkoneksi. Kalau belum percaya, saya close dulu. Kemudian saya masuk ke web lagi. Lalu saya ketikkan www.facebook.com. Coba enter. Tunggu beberapa saat. Ternyata terkoneksi. Oke, sekian. Itu hasil tesnya. Dan untuk melihat konfigurasinya, konfigurasi router ISP, IC Telkom, dan ISE, saya sudah simpan di sini. Ini adalah router ISP. Nah, kalian bisa tulis di sini. Ini bisa kalian tulis dan bisa langsung dipraktekkan. Ini router ISP. Untuk mengisi IP di client dan di server, itu kalian bisa praktek sendiri. Karena itu adalah dasar dari settingan IP address. Ini adalah settingan router ISP. Router ISP. Kemudian ini router IT Telkom. Ini router IT Telkom. Yang ini tadi router ISP, sekarang IT Telkom. Ini adalah konfigurasinya. Dan selanjutnya untuk router USA, yang ini. Ini untuk router yang ini. Saya perlihatkan semuanya. Ini router USA. Ini router IP Telkom. Dan yang terakhir ini router USA. Oke, sekian. Ini untuk mengisi tugas yang kosong. Mudah-mudahan tidak nambah lagi tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.